Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asiana. Saya peserta PPG Dabjak angkatan 1 tahun 2021 di Universitas Negeri Malang akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SMP Islam Radulatul Ulum pada kelas 9 semester 1 dengan materi letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Untuk lebih jelasnya, berikut akan saya tampilkan video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sehat semua kan? Sehat. Alhamdulillah. Siapa yang puasa sunnah hari ini? Gak ada. Oh enggak. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Ayo Satria, dipimpin. Istighfar. Yaman Salaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan luas benua Asia dan benua lainnya.
mengidentifikasi letak setiap benua dan negara-negara yang ada di dalamnya. Jadi kalian nanti mampu mengidentifikasi benua apa, terus negara-negara yang ada di dalamnya itu apa saja. Yang ketiga, menjelaskan letak dan luas benua Asia. Letak dan luasnya berarti letak geografis dan letak astronomis. Bisa kalian buka halaman 3, 4, dan 5. Nanti tugasnya setiap kelompok nanti menganalisis negara-negara yang ada di benua Asia berdasarkan pembagian di wilayahnya. Yang pastinya ada yang ditanyakan tentang tujuan pembelajaran yang akan kita capai nanti? Belum ada ya. Nanti penilaian yang akan kita capai yang pertama ya saya penilaian sikap. Nah, sikap ada dua, spiritual dan sosial. Tahu ya penilaian spiritual, sikap spiritual? Contohnya pada waktu berdoa. Kalau sikap sosial? Iya. Yang kedua pengetahuan. Nilai penilaian pengetahuan nanti kita dapat dari pengerjaan tugas kelompok dan tes tulis. Nanti tes tulisnya itu kirim lewat WhatsApp group ya, WhatsApp group pas 9 atau WA group seperti biasa. Terus yang ketiga yaitu nilai dataran pilar pada waktu kalian nanti presentasi, terus pada waktu melaksanakan tugas ke kelompok. Ya lebih semangat dulu, ayo kita tepuk semangat dulu, ayo. Masih ingat? Masih. Dipali, kan? Ayo kita biar semangat terlebih dahulu. Amerika, Asia, Afrika,
Semua itu artinya daratan yang sangat luas. Kalau pulau, daratan yang sempit diapi oleh laut. Tapi kalau gunung itu daratannya sangat luas. Ya, ini tentang sebaran benua di dunia. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kita lanjut. Nah, sekarang peta dan luas benua Asia. Kelihatan ya? Warna kuning tulisannya A itu ya. Letak astronomis sama letak geografis benua Asia. Suatu benua yang kita tempati sekarang ini ya, meskipun kita berada di wilayah Kecamatan Gedang. Nah, bisa kalian buka halaman 5 kalau tidak salah. Penuh. Nah, bisa kalian lihat ya. Kan sudah bisa ini kemarin materinya ya. Yang sudah, yang belum ini mungkin agak bingung masih ya. Benua Asia itu letaknya secara garis lintang dan garis bujur itu secara geografis berarti harus ada wilayah utara ya, batas utara, batas selatan, batas timur sama batas barat. Bisa kalian baca di halaman 5. Paham? Nah, ini peta pembagian wilayah Asia. Wilayah Asia itu dibagi menjadi 5 region atau 5 wilayah. Ya. Yang warnanya ungu tidak begitu kelihatan ya. Nanti aja sambil kalian melihat LKPD ya. Yang berwarna coklat itu wilayah Asia Barat Daya atau disebut wilayah Timur Tengah atau wilayah negara-negara Arab. Bagus ya. Yang wilayah biru Asia Tengah. Yang warna putih Asia Timur. Yang warna hijau Asia Selatan, yang warna merah yang kita tempati Asia Tenggara. Paham ya? Nah, ini coklat, biru, hijau, kuning sama merah. Yang warna pink ini secara geografis itu wilayah Asia. Tapi negara tersebut tidak mau karena apa? Rata-rata negara di Asia itu negara yang pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Jadi negara ini tidak mampu secara geografis itu kan menjadi negara Asia karena negara Asia itu rata-rata negara aja. Ya. Kira-kira negara apa ini yang warnanya pink ini? Kalau di sana warnanya merah, baca enggak? Negara apa itu? Rusia. Hah? Rusia. Iya, Rusia. Kita bantu Rusia. Bukan Rusia. Rusia. Ya. Secara geografis adalah wilayah A. Asia, tapi dia itu wilayahnya Eropa. Oke, kita lanjut. Nyampe sini ada ditanya kan? Nah, ini pembagian wilayah Asia. Bisa kalian baca ya. Asia Barat disebut juga Asia Barat Daya atau ada yang menyebut Asia Timur Tengah. Kalau di sinetron itu negaranya Jin dan Jun ya, dari Timur Tengah. Terus ada lagi Asia Tengah. Lagi Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Rusia. Ini secara geografis loh ya. Rusia itu saya ikutkan di sini karena secara geografis letaknya di wilayah Asia. Tapi tidak tergabung dalam wilayah Asia, hanya letak geografisnya saja. Ya. Dan negara tersebut memiliki ciri-ciri sosial budaya yang berbeda. Contohnya orang Arab itu ciri-cirinya kalian yang mengetahui apa? Tinggi terus? Putih, hidungnya mancung. Iya, putih, hidungnya mancung. Bagus, Akhil. Kalau Asia Timur? Ciri-ciri fisiknya mungkin kalian tahu. Asia Timur itu negara contohnya apa? Oh, kalian mau senang-senangnya yang di Minho, tapi negara wilayahnya enggak tahu.
nomor satu itu dikerjakan oleh kelompoknya Anda sama nomor dua.
2 kelompok Asia Timur akan mempresentasikan negara-negara yang ada di Asia Timur beserta ibu kota dan karakteristik sosial budayanya. Negara yang pertama yang ada di Asia Timur ialah negara Mongolia yang beribu kota Ulaanbaatar. Negara kedua ialah China beribu kota Beijing. Korea Utara beribu kota Pyongyang. Dan negara Jepang beribu kota Tokyo. Negara Taiwan beribu kota Taipei. Dan Korea Selatan beribu kota Seoul. Adapun karakteristik sosial budayanya ialah matanya sipit, kulitnya putih. Diapit oleh 3 wilayah, yaitu Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Asia Tengah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya presentasi dari kelompok 2 ya. Ada yang ditanya kan ke kelompok 2, kelompok lain? Gak ada, ada yang menanggapi? Sudah jelas ya? Oke. Dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan tadi ya, kesimpulan yang didapat, yang pertama itu sebaran benua di dunia. Siapa yang bisa menjelaskan kembali sebaran benua di dunia? Saya. Satrio. Satrio, Pak Satrio. Menurut para ahli ya. Menurut para ahli, sebaran benua di dunia terbagi menjadi 7. Ya, ini Antartika, Afrika, Asia, Eropa, Amerika, Kutub Utara, Kutub Selatan, Afrika. Ya, bagus ya. Satria tadi sudah menyimpulkan sebaran benua itu ada 7. Ketambahan kutub utara sama kutub selatan. Ada yang menyebutkan 5, ada 6, sampai ada yang 7. Paham ya? Jadi sebaran benua di dunia itu ada 5, ada 6, ada 7. Yang 5 sudah paham ya? Yang 6 ketambahan kutub selatan, yang ada 7 tambahin lagi kutub utara. Siapa yang bisa Ini batas utara, ini batas selatan, ini batas.
Meskipun ilmunya sedikit, tapi kalau orangnya berakhlak, ya ilmunya juga akan bermanfaat.